Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan seperti dikutip dalam kitab Fathul Mu'in, isyarahnya I'anatul Talibin, ada hadis yang menyebutkan orang yang hidup di dunianya sering sholawat kepada Nabi Muhammad, maka kalau meninggal dunia Allah akan memerintahkan semua makhluknya senantiasa beristighfar untuk hamba yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, untung terus ini dikubur, enak kan? Bayangin sholawat itu, hidup enak, sakratul maut enak, ketika dikubur juga enak, sampai dibangkitkan. Ketika manusia dibangkitkan itu mau apa? Hari yang menakutkan tersebut gak ada yang aman kecuali yang dekat dengan Nabi Muhammad. Rasulullah memberikan syafaat, sujud di hadapan Allah, kemudian Rasul mengatakan beri syafaat. Yang diberi syafaat Nabi Muhammad yang dekat-dekat dulu, hadirin.